Ogilah siapa tak baca Quran. Tahu tak tahu tu cerita nombor dua. Cerita nombor satu dalam Quran ni banyak rahsia. Tuan-tuan, kalau ada masalah dalam hidup, saya habaq terus terang pada tuan-tuan. Quran ni kan Nabi habaq, siapa nak cakap dengan Allah semayang, siapa nak dengar Allah cakap dengan dia baca Quran. Tuan-tuan ada masalah dalam hidup, tuan-tuan balik rumah sat lagi, tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan selok muka surat, baca, akan ada jawapan menyelesaikan masalah tuan-tuan. Dia mukjizat, dia wahyu, dia bukan buku. Dia akan bagi semua jawapan dekat tuan-tuan. Lagu mana saya dapat jawapan, lagu tu juga tuan-tuan akan dapat jawapan dalam hidup. Ada problem, balik selok aja, Allah akan cakap dengan kita. Dia tahu apa masalah.